300 gram ayam filet iris panjang 6 cm dengan setengah sendok teh air jeruk lemon, setengah sendok teh garam, dan 1/8 sendok teh merica. Gulingkan di atas bahan pelapis yang terbuat dari campuran 75 gram tepung terigu dan 25 gram tepung sagu. Celupkan ke dalam 300 ml air es. Gulingkan lagi di atas bahan pelapis. Goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang. Angkat dan tiriskan. Untuk sausnya, tumis 3 siung bawang putih cincang halus sampai harum. Tambahkan setengah buah paprika merah potong 1x1 cm, aduk sampai layu. Masukkan 250 gram nanas potong kotak dan 100 gram mentimun Jepang potong kotak lalu aduk rata. Masukkan 4 sendok makan saus tomat, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir lalu aduk rata. Tuang 300 ml air, masak sampai mendidih. Kentalkan dengan larutan maizena yang terbuat dari 1 sendok teh maizena dilarutkan dengan 1 sendok teh air. Aduk sampai meletup-letup, lalu tambahkan 1 batang daun bawang yang diiris miring. Aduk rata, sajikan ayam bersama sausnya.